Slow, 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 slow. Salam. Salam. Mas, 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 mas. Oke. Sip. Oke, what's up guys? Balik lagi dengan aku di channel WR Motovlog. Untuk kesempatan video kali ini kita akan escorting ya, ambulan dari RS Airan ke Abdul Muluk. Ini cuacanya agak gerimis. Semoga aja nggak hujan ya. Karena ini sambil ngerekod juga. Untuk kalian yang baru nonton di channel WR Motovlog ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga dihidupkan loncengnya. Oke, semoga nggak telat ya guys. Ini RS Airan sebelah kanan. Oke. Kita akan menuju RS Airan. Ini cuacanya agak gerimis juga guys. Semoga aja kamera aman ya. Ini nggak tak pakai waterproof ini Xiaomi. Oke, okay. Untuk kabar beritanya tadi dari Mas Andi dari RS Airan, katanya pasien COVID-19. Wah, oke, kita gaskan aja. Ini sore lumayan agak padat. Cuacanya agak ini ya, gerimis. Bah, debunya banyak banget lagi ya. Di RS Airan kita nunggu di belah sini aja. Oke, kita nunggu di depan RS Airan. Tadi udah kontekan sama ini sama Bang Andi yang kerja di RS Airan. Oke, ini saya escorting sendirian ya. Semoga aja nggak ada kendala pas saat escorting ambulan. Oke, kita tunggu. Untuk rutenya ini dari RS Airan ke RSUD Abdul Muluk ya. RSUD. Oke, ini lagi nunggu ya, udah jam setengah. Udah mau jam 6-an di RS Airan. Tinggal nunggu ambulan keluar ini. Oke. Okay. Sabar ya, sabar. Harus bersabar, guys. Ini tadi dapat info jam 6 lewat 15, lagi mau naik ke ambulan pasiennya, baru operan sama perawatnya. Oke,
Ini bentar lagi mau OTW ini ya. Udah agak malam tapi nggak apa-apa. Kita harus sabar. Pokoknya gas-gaskan. Ini ada Mas Alan yang mau ikut juga. Mas Alan betot mau ikut juga dia. Masih menuju ke sini. Coba lihat. Dapat dari mana? Kawan. Dari jam 5 sih, Mas. Belum keluar? Belum. Oke, ini dibantu sama Mas Tohir juga, Beatpacker, sama Mas Alan Betot. Berarti ini 3 unit ya. Berarti ada yang satu di belakang dong, kayaknya. Gampang. Jangan barbar ya. Kayak tahu Raul aja kalau udah. Janganlah, jangan barbar. Harus sopan. Iya, harus sopan. Jangan lupa jempolan. Nah, iya benar. Oke. Ini kita akan. Ya. Gua gampang, gua mah bisa tepat seberang. Kan ini. Kalau gua kan tapi kamu orang. Iya, oke. Pokoknya jangan lupa ngasih jempol ya ke orang lain. Kalau enggak kasih uang. Om lagi nama astronot. Ayo. Oke. Semoga lancar selamat sampai tujuan. Pasien COVID-19.
Makasih Dam. Ini kita tadi tak kira ada jalur yang bisa dilewatin sebelah situ, ternyata jalurnya ditutup ya. Jadi ada kesalahan, agak kesalahan guys, gak apa-apa. Gila. Agak barbar. Masuk. Masuk.
sih agak ber. Aduh, salah. Ribet. Belakang dari lu, soalnya di depan udah ada 2 unit. Pasien COVID-19 ya guys, dari rumah sakit Airan ke Abdul Muruk. Belakang kanan di depan udah ada dua unit ya guys. Guys, saya di belakang ya. Depan ada Mas Alan yang toaknya lebih besar, jadi saya di belakang aja. Takutnya kalau di depan semua ntar ini terlalu ramai guys, terlalu berbahaya kalau escort banyak di depan nih. Udah 3 orang kayaknya. Gila, padat banget pak di depan pak.
pas lampu hijau. Sip, mantap. Oke. Pas lampu hijau, guys. Oi. Oke. Sampai juga pasiennya di sini. Agak barbar ya tadi. Masa iya? Terlalu inilah, terlalu. Terus gimana? Oke. Udah selamat sampai tujuan bersama Mas Kennedy, ada nih. Hah? Bang Kennedy, Mas Tohir. Lain kali ini ya, jangan terlalu ramai di depan lagi. Lamaan kamu orang ngebukanya, jadi gua buka sebelah kanan dulu, nggak ada menjadi sweeper. Ya lu katanya mau naik belakang depan, belakang depan. Oke. Dari mana lu, Bang? Dari Bundaran gua. Udah seru keluar jalan dah, udah sikat gua. Yuk. Ambulan ini bukan sih? Gua tungguin di bundaran enggak datang. Yuk. Di sini datang. Oke, guys. Unit sudah masuk ke RSUD Abdul Muluk dan kami mau balik. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah bantu untuk escort ambulan dari rumah sakit Airan ke rumah sakit Abdul Muluk. Oke, pokoknya untuk kalian semua, kalau ada ambulan yang lewat, misalnya kalian di jalan, saya mohon jangan dihalangin ya, guys, karena dalam ambulan ada pasien yang sedang membutuhkan pertolongan cepat ya, guys, atau urgent. Pokoknya kedepannya akan kami perbaikin lagi untuk cara tataan escorting yang benar. Saya juga minta maaf, guys, nggak pakai sarung tangan, tapi pakai sepatu kok, pakai sepatu celana panjang dan ini ya, lengan panjang bajunya. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ora, balik.